Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Selasa, 9 Agustus 2022, terpantau turun untuk cetakan Antam dan stagnan untuk UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp563.000, turun Rp1.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp513.000, juga tetap dari harga kemarin. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.022.000, turun Rp2.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp961.000, masih sama dari harga Senin, 8 Agustus 2022. Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.872.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.710.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.687.000. Sekian harga emas untuk tanggal 9 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.